Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Hendra, masih melaporkan dari lokasi Jambore Cabang ke-21 Kabupaten Boyolali, dan yang diadakan di Kuaran Andong. Oke, kegiatan pagi hari ini adalah persiapan untuk Karnaval Budaya dan diikuti oleh semua kuaran se-Kabupaten Boyolali. Berada di lapangan Beji ya, Desa Beji ini sangat ramai sekali dan persiapannya sangat komplit sekali, beraneka ragam budaya ditampilkan di sini. Oke, yang pertama ini adalah dari Kuaran Wonosegoro menampilkan aneka ragam, ada Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Dan banyak sekali, ini ada bendera merah putih ya, yang sangat panjang sekali, sampai 10 meter ya, untuk pagi hari ini. Kontingen selanjutnya yaitu dari kuaran Ledak Sari ya. Ledak Sari ini ditampilkan ada Jalan Kepang ya. Jalan Kepang, bahwasanya kesenian lokal, kearifan lokal yang ditampilkan sangat menarik dan memukau, diiringi dengan marching band ya. Selanjutnya ini dari kontingen dari Kuaran Mojosongo menampilkan beraneka ragam. Ini ada Buto Gedruk dan disusul dengan bendera yang berwarna-warni, diikuti dengan drum band yang sangat menarik. Disusul belakangnya itu kontingen dari Andong ya, dari Andong. Ya, ini dari Andong dan banyak sekali ini untuk pakaian adatnya ya, pakaian adat Jawa. Dan ada Dayak, dan ada Sulawesi juga, dan diikuti dengan adik-adik dengan busana. Oke, dilanjutkan dari kuaran atau kontingen dari Kemusu ya, dari Kemusu ini menampilkan berbagai macam budaya ya, dari pakaiannya, dari Jawa, Sulawesi, Padang, ya, semuanya ada, dan ini jenis-jenis budaya ya, untuk busananya sangat antusias sekali, juga diikuti dengan Buto Gedruk ya, Buto Gedruknya gitu. Oke, terus diikuti dengan adat lagi, ini pakaian adat yang sangat menarik sekali. Oke, berikutnya yaitu dari Kuaran Mojosongo, ini yang menampilkan Buto Gedruk juga dan parade bendera ya,
sangat memukau dari masyarakat sekitar sini. Terus dilanjutkan lagi, yaitu kontingen dari Andong lagi ini ya. Andong lagi ternyata ketemu lagi dengan Andongnya. Ya, ini sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali dari berbagai budaya adat ya, busana ditampilkan di sini semua agar kita adik-adik ya mengetahui. Dan ini jadi kontingen Boyolali ya, Boyolali Kota. Oke, ini banyak sekali pakaian adat yang ditampilkan, ini sangat menarik dan lengkap sekali gitu. Ya, dari Jawa sampai ke Sulawesi ya. Ya. Perpam. Berikutnya yaitu dari kontingen kuaran Klego ya. Dari Klego menampilkan berbagai budaya atau dari adatnya. Ini ada pakaian adat ya yang dikenakan, yaitu adat Jawa. Aceh juga ya, ini lengkap ya, dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ya, ada Jambi, ada Sumatera, dan ini ada juga yang kentongan nih, Jawa nih, ini dari Padang ya, Padang. Ternyata sangat lengkap sekali untuk kontingen Klego ya, kontingen Klego, dan disusul dengan kebaya ya. Ada jagung dan bineka tunggal ika. Lalu dilanjutkan dengan masih dari Klego ya, dari Klego ya, ada Jawa dan juga ada bina diri ya, bina diri ya, Prasarti, dan ada korpi juga gitu. Ayo kak, lanjut dong dari belakang biar kita masuk di jalan. Ini ada Munokawan. Perpame. Dilanjutkan juga ada semangatku. Ambil. Apa C? Apa C? Pengiran Lea. Pengiran kemudian. Perpam Lea. Oke, dilanjutkan dari kuaran Juwangi, ini ada Lea ya, Leanya di depan dan di sini dengan topeng kirimnya. Dilanjutkan lagi ya, masih di depan Juwangi pusat gedrup. Oke, belakangnya juga masih belakangnya dilanjutkan yaitu dari kuaran Karanggede ya. Karanggede ini menampilkan juga busana adat yang sangat bervariasi ya. Juga ada ini Pak Kiainya juga, ada olahragawannya juga, dan ini ada topeng irengnya juga ya, topeng ireng versi modern. Ini juga ada Pak Kiainya ya, Pak Ustaznya. Tangan di atas. Ya, sangat banyak sekali ini dilanjutkan. Yuk,
Boyolali ya. Boyolali menampilkan juga adat ya, ada busana adat ya, Nusantara beraneka ragam, dan diiringi dengan marching bandnya dari kelurahan Boyolali. Dan juga ada waroknya ya, waroknya. Oke, kita lanjutkan dari kemarin dari Dono. Ini menampilkan juga adat ya, adat Nusantara, dan ini ada lambang burung Garuda yang sangat besar sekali yang dibuat ya, yang dibawa masih ada juga adatnya juga. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, itu pantunnya dari Kuaran Simo ya. Kuaran Simo ini juga menampilkan busana adat Nusantara ya, masih Nusantara yang sangat macam-macam yang berbeda-beda ya. Ini adalah warna kekayaan Indonesia ya. Indonesia ya, ada isi kita top juga ya. Kampanye juga ya, kampanye. Kita lanjutkan dari Akuaran Selo, Selo ya, menampilkan mitok dengan kreasi dari ada gunung ya. Ada gunung, ada merapi berbulu ya. Macam-macam ya. Yo, Komandan Gendruk Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu dari Kuaran Cipopo. Jaya Nusantara Ambil lagi berapa? Pak,
Thank you.